Hai korang, sebelum korang menonton, jangan lupa tekan subscribe, like dan share, okey? Siti Nordiana atau dikenali dengan Nana enggan mengulas lanjut desas-desus namanya turut dicalonkan sebagai pengganti Neelofa untuk mengacarakan program hiburan popular Meletup. Terdahulu pada 3 Disember, Neelofa mengumumkan secara live ketika siaran Meletup ingin mengundurkan diri dari mengacara Meletup. Nabil yang tidak mengetahui pengunduran Neelofa juga terkejut dengan berita yang didengar oleh sahabat pengacaranya itu. Nana sendiri tidak menduga namanya antara yang menjadi sebutan sebagai pengacara pengganti program itu kerana berasakan ada selebriti lain yang layak berbandingnya. Bagi Nana sendiri, ramai wanita lain yang bersesuaian bergandingan dengan Nabil, salah satunya Jihan Musa kerana berdasarkan pengalamannya serta kewibawaan yang dimiliki. Meskipun Nana pernah mengacara di Gema Waganza dari musim 1 hingga musim 2 serta pernah menjadi hos jemputan di Meletup dan pernah juga mendapat anugerah pengacara popular berkata masih banyak yang perlu diperbaiki dalam pengacaraan. Nana juga mengatakan bukan tidak yakin dengan kemampuan diri tetapi mengacarakan program Meletup itu cabarannya sangat besar. Apapun, Nana mengucapkan terima kasih kepada peminat yang menyebut namanya. Semuanya bergantung kepada rezeki. Berikutan dari itu, banyak pihak-pihak yang mengatakan tiga selebriti wanita popular iaitu Nana, Jihan Musa dan Mira Filzah bakal menggantikan tempat Neelofa. So, bagi koranglah antara tiga selebriti ini, siapa agak-agak yang layak menggantikan Neelofa? Bagi admin lah, ketiga-tiganya memiliki kelebihan tersendiri kerana masing-masing sebelum ini pernah mengacara di dalam acara yang sangat popular. Terima kasih korang kerana menonton di Idrus Channel. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya.